Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Reha Aska. Ya, melakukan pengambilan foto atau memoto ya dengan menggunakan kamera HP itu susah-susah gampang ya, khususnya untuk selfie ya teman-teman yang mempunyai HP dengan ukuran yang cukup besar akan sangat kesulitan untuk memencet tombol shutternya ya apabila teman-teman punya HP besar dengan tangan yang kecil. Ya, di video kali ini saya akan memberikan suatu tutorial bagaimana kita bisa melakukan selfie tanpa harus khawatir bahwa memegang HP-nya tidak kuat dan sebagainya. Dan ini adalah cara yang paling mudah dan paling efisien, yaitu dengan cara mengganti shutter kita dengan sebuah tombol yang bagus. Yang tentu saja tombol ini adalah sebuah fingerprint, di mana fingerprint itu biasanya terletak di belakang dan biasanya kita memegang HP-nya dengan erat karena fingerprint-nya di belakang, dan kita bisa dengan mudah memfoto hanya dengan men-touch fingerprint kita. Baik, ini tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke Google Play dan kita cari yang namanya fingerprint kamera shutter. Lalu teman-teman install saja. Ya, install saja. Oke, kalau sudah kita langsung buka saja. Ya. Baik, ini seperti ini tampilannya ya teman-teman. Kita pilih next, kita pilih turn on, kita pilih pintasan volume atau apa ini. Oke, layar yang di-download, fingerprint diaktifkan, izinkan, terus sudah mungkin ya. Oke, sudah. Kita next. Kita kemudian pilih aplikasi kamera yang teman-teman pakai, terserah. Silakan kalau pakai, silakan teman-teman mau pakai kamera bawaan, silakan pilih kamera bawaan. Kemudian taruh kira-kira di mana tombol shutter teman-teman berada. Ini punya saya tadi sepertinya di sini. Kita oke. Baik. Sudah, dan ini adalah kameranya ya. Jadi teman-teman bisa aja meng-close seperti ini. Kemudian teman-teman bisa buka lagi. Nah, seperti ini. Saya akan coba memoto dengan, jadi kita bisa melakukan selfie ya seperti ini. Oke, saya akan selfie ya. Oke. Oke, saya akan tidak akan mencet apa-apa kecuali dengan fingerprint di sini. 1 2 3. Oke, 1 2 3. Oke, sudah. Dan lihat, sudah kefoto. Mantap kan? Berhasil. Dan semoga dengan ini teman-teman yang suka selfie tidak takut lagi kameranya akan atau HP-nya akan tergelincir dan jatuh. Ya, khususnya untuk teman-teman yang mempunyai tangannya mungkin tidak terlalu besar tapi HP-nya besar. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka. Share ke sosial media serta subscribe channel saya apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya tentu saja. Dan terima kasih untuk sudah menonton video ini, dan kita kembali lagi di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Oh, fingerprint.